terserap di masing-masing SKPD, antara lain untuk GLH ini terserap 5 juta, dari Bina Marga terserap 7,8 miliar, Cipta Karya 1,8 miliar, Pertanian 1,3 miliar, Perindak 30 juta, dan Bapermas 983 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan forum gabungan SKPD se-Kabupaten Batang tahun 2013 secara resmi saya nyatakan dibuka. Bentuk dan wujud pertanggungjawaban kita sebagai pegawai pemerintah dari mulai jajaran kami selaku pimpinan struktur pencegahan SKPD sampai ke jajaran paling bawah camat dan lurah, ini harus betul-betul bisa mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Harus di pemerintahan saya sama Pak Su tadi memasak anggaran ini dengan baik 2013 ini, jadi ini sudah berjalan 3 bulan. Yang namanya pengelolaan APBD di tempat saudara-saudara. Oleh karena itu saya wanti-wanti betul agar saudara-saudara bisa mengolah tanggung jawab pengelolaan APBD itu dengan baik. Jangan sampai ada indikasi untuk kepentingan pribadi. Kebetulan dalam mengemban amanah ini saya sebagai Pak Tetapi itu sudah sepakat hanya ingin menjalankan dua visi misi saya. Yang pertama adalah ekonomi bangkit dan birokrasi bersih. Ekonomi bangkit dan birokrasi bersih ini harus betul-betul bisa diterna dan bisa dijabarkan oleh masing-masing SKPD. Jangan sampai kegiatan yang saudara laksanakan menyimpang dari visi misi saya ini. Sangat strategis. Bagaimana saya harus menyampaikan seluruhnya biar kami semua, kita semua bisa mengolah uangnya rakyat ini berdaya guna lebih, bermanfaat lebih. Intinya adalah biar meningkatkan kesejahteraan rakyat Batang. Saya sudah menawarkan kepada camat agar di 2013 ini bisa menyerap dana 1 miliar untuk membangun sebuah ikon di masing-masing kecamatan. Tapi sampai saat ini belum ada satupun camat yang laporan ke Sekda ke Pak Wagub termasuk ke saya memberikan ide-ide yang brilian. Saya minta dana 1 miliar itu dibuat membangun sesuatu yang bisa menjadi ikon di kecamatannya. Sesuatu yang bisa untuk membangun konsep peningkatan ekonomi di kecamatan. Sebagai contoh, cara bagaimana? Pernahkah misalkan seorang camat Batang mempunyai ide, saya ingin membangkitkan kerajinan sebagai penopang batik untuk bisa dijual di sana? Sebetulnya acara seperti gini ini yang semi musren juga. Agar saudara itu tidak kapok dengan istilah alah buat apa musrembang hanya untuk protokoler saja, toh tidak pernah analisasi. Sekarang gambarnya saya jamin aja. Tapi masyarakat terus terlibat. 10 usulan. Saya mau tanya kepada saudara, kalau yang dulu ada nggak jaminan 10 usulan harus masuk semua, ada nggak? Sekarang kami jaminannya. Berarti kita sudah mewakili saudara. Dan SKPD-nya yang nanti ketengkolan harus ngalah. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, tolong jawab Pak Kepala Kabar Perekonomian, saudara diberitahu untuk mencari tanah berapa hektar untuk relokasi pabrik. Kira-kira Jebak, yang tanah pertama 100,
Kemudian tadi yang untuk tangan roda 90,3 liter. Coba bisa nggak saudara bayangkan, kalau seandainya ada pabrik yang mau berdiri di tempat kita kasih tanah kurang lebih 200 hektar, karyawannya berapa? Rencananya berapa? Rencananya 16.000. Hampir terserah. Pengangguran bahkan hampir terserah. Ini contoh. Nah sekarang tinggal masyarakat yang siap atau enggak. Yang terakhir, pada saat nanti dibentuk beberapa kelompok kerja, saya minta semuanya berpikir, bantu kita, bantu masyarakat agar penggunaan dana APBD ke depan bisa lebih efektif, lebih efisien, dan lebih berdaya guna untuk masyarakat. Komitmen dari saudara dan support dari masyarakat jika itu bisa terlaksana menjadi satu kekuatan yang utuh, insya Allah niatan kita membangun bangsa menjadi lebih baik, semoga sudah terwujud. Amin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya ini berpilih ke Indonesia yang bersama-sama ibu berwarna.